Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah kaum muslimin yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang mulia ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga jamaah yang di rumah, pemirsa yang di rumah, jamaah YouTube yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, anaknya soleh dan solihah, dan besok masuk surga. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada satu kisah. Ada seorang ulama besar, ada seorang ulama yang sangat sufi, ada seorang tokoh sufi, ada seorang tokoh zuhud. Beliau bernama Ibrahim bin Adam. Satu ketika Ibrahim bin Adam ini jalan-jalan di kota Basra, jalan-jalan di pasar di sekitar kota Basra. Ketika berjalan itu, Ibrahim bin Adam ditanya orang, "Ya Abu Ishaq, ya ada apa?" Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, dan aku akan mengabulkan doamu. Tapi kenapa ya Syekh? Saya sering berdoa kepada Allah, saya sering memohon kepada Allah, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, doaku belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya Syekh? Kemudian Syekh Abu Ishaq menjawab, "Kenapa kalian berdoa tidak dikabulkan oleh Allah?" Jawabannya tidak lain karena hatimu mati. Orang-orang menjawab, "Bagaimana hati kami mati ya Syekh?" Dijawab Syekh Abu Ishaq, "Yang pertama, hatimu mati karena kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Kalian mengenal Allah, tapi sering berbuat maksiat. Kalian mengenal Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan sering melanggar perintah Allah dan berbuat dosa. Hatimu mati." Yang kedua, mengapa doamu tidak dikabulkan Allah? Kalian mencintai Rasulullah, tapi kalian tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalian mencintai Rasulullah, tapi kalian menginjak-injak sunnah Rasulullah. Bagaimana kita mengaku cinta Rasulullah, tapi kita sendiri yang menginjak-injak sunnah Rasulullah, membenci Rasulullah, menjauhi Rasulullah? Itulah yang membuat doa kita tidak dikabulkan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mengapa doamu tidak dikabulkan Allah? Jawabannya tidak lain adalah, kamu sering membaca Al-Quran,
tapi kalian tidak pernah mengamalkan isinya Al-Quran. Itulah yang membuat hatimu mati. Dan ketika hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang membuat hati kita mati adalah kalian sering memakamkan orang meninggal, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Sering kalian mengantarkan jenazah, sering kalian mengantarkan mayat, sering kalian menguburkan mayat, tapi kalian tidak pernah mengambil hikmah di balik itu, bahwa kalian akan meninggal dunia. Ketika kalian tidak bisa mengambil hikmah dari itu, ketika kalian tidak bisa mengambil hikmah, ketika kalian memakamkan mayat, mengantarkan jenazah, itulah hati kalian mati. Ketika hati kalian mati, doa kalian tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima yang membuat hati kita mati adalah kita ingin masuk surga, tapi kita sendiri tidak pernah berbuat yang membuat kita masuk surga. Malah kita di dunia berfoya-foya, di dunia berbuat dosa, di dunia berbuat maksiat. Apa bisa kita masuk surga? Padahal kita ingin masuk surga. Kalau sudah demikian, maka itulah yang membuat hati kita mati. Dan kalau sudah hati kita mati, maka doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang ketujuh yang membuat hati kita mati sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tahu bahwa kita pasti meninggal dunia. Kita semua tahu bahwa kita akan mati, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian itu, untuk berbuat amal soleh, untuk menjemput kematian itu. Itulah yang membuat hati kita mati, sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, yang membuat hati kita mati adalah setiap hari kita memakan rezekinya Allah. Setiap hari kita memakan rezeki dari Allah, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak pernah mensyukurinya nikmat itu. Itulah yang membuat hati kita mati, sehingga kita doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati kita mati karena kita sering melihat aib orang lain, padahal aib kita lebih banyak, aib kita lebih luas dari orang lain. Itulah yang membuat hati kita mati, sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh yang membuat hati kita mati adalah kita sering mengantarkan jenazah, kita sering mengantarkan mayat ke kuburan, tapi kita tidak pernah mengambil hikmah dari itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, mengapa doa kita tidak dikabulkan Allah sampai detik ini? Mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah sampai saat ini? Itu semua karena hati kita mati, sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mencuci hati kita, membersihkan hati kita untuk selalu dekat kepada Allah, untuk selalu sujud kepada Allah, untuk selalu rukuk kepada Allah, sehingga kita
permintaan kita, permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemirsa yang di rumah diberikan oleh Allah sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, anaknya soleh dan solihah, dan besok masuk surga. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.